luar biasa. Jadi kembali lagi kita dalam acara Rasa-Rasa Borneo. Wah. Oke, okay, Roki, di harapan untuk di tahun 2020 ini apa sih, Kak Roki? Roki ingin memperbaharui diri gua. Oke, okay. Banyak kesalahan sepertinya ya? Oke. Maaf ya, Mak Andi, ya, dengan kawan-kawan bimu semua minta maaf. Muka Roki, salah kata, kasar. Sama juga seperti saya ya. Jadi mungkin di tahun baru ini kita mulai awal yang baru, sesuatu yang baru yang kita harapkan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya, Kak Roki? Benar ya? Oke, okay, Roki, untuk di tahun baru ini saya akan buat menu cemilan yang ringan tapi seru nih, kita makan sama-sama dengan keluarga dan juga teman-teman. Namanya itu tahu gejrot. Oh, tahu gejrot dijerutkan? Bukan, digejrot. Jadi nanti sausnya digejrot-gejrot di atas tahu ini yang sudah kita goreng. Wow. Nah, begitu, mari kita buat. Oke, untuk membuat tahu gejrot, pertama kita siapkan tahunya dulu. Kita menggunakan tahu pong. Kemudian ini ada bumbu sambalnya, ya, dan ini bumbu kuahnya, ya. Oke, pertama kita akan melarutkan untuk membuat kuahnya. Kita tuangkan air, kemudian kita tambahkan gula pom. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan air asam jawa, ya. Kita campur. Next, ada kecap manis. Kemudian saya akan menambahkan kecap masin, ya. Dan selanjutnya kita tambahkan gula dan garam. Oke, nah kita aduk-aduk sampai semua bahan tadi larut menjadi satu ya di airnya, ya. Kemudian kita bisa panaskan. Kita panaskan hingga mendidih, ya. Panaskan hingga mendidih dan bisa kita sisihkan. Dan lalu kita bisa saring, ya. Alright, jadi kita saring dulu. Oke. Seterusnya saya akan membuat bumbu cabainya. Jadi ini sangat simpel ya, bahan-bahannya ada cili padi, bawang merah dan juga bawang putih. Ya, ini kita tumbuk sampai tidak terlalu halus ya, boleh sampai boleh masih ada terlihat tekstur cabai dengan bawang-bawangnya, boleh halus juga boleh, boleh tidak halus, kasar juga boleh ya. Selanjutnya ini kita tuangkan. Kita tambahkan ke dalam kuahnya ya, kita aduk-aduk. Oke. Kemudian kita bisa sisihkan dulu. Ya, selanjutnya kita akan menggoreng tahunya. Ini saya menggunakan tahu pong ya. Jadi tahu pong ini sebenarnya sudah matang. Kita bisa menggorengnya sebentar aja, mungkin sekitar 3-5 menit ya. Kita goreng sampai dia warnanya berubah putih kecoklatan ya. Lalu kita goreng. Ini udah kelihatan nih tekstur crispy-crispy-nya ya untuk di tahunya ya. Oke, ini kita bisa angkat. Bisa tiriskan dulu agar minyaknya bisa turun ya. Oke. Nah, kita bisa gunting-gunting tahunya. Boleh digunting 2 bagian, boleh 3 bagian, boleh 4 bagian. Tergantung selera teman-teman ya. Ini saya gunting 2 bagian saja. Oke. Tuh, tambah lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal tuangkan saja nih kuahnya tadi. Jadi kenapa dibilang tahu gejrot? Jadi di Indonesia itu untuk bumbunya sendiri kuahnya ini ditaruh di dalam botol. Jadi tinggal digejrot-gejrot di atas tahunya. Tuh, kan? Jadi deh dia nih tahu gejrot.